Sen-sen asisten Raffi Ahmad pamer rumah barunya melalui postingan di akun Instagramnya. Meski belum jadi, namun rumah baru itu terlihat mewah walaupun juga tak begitu luas. Sambil menunjukkan bangunan rumah barunya yang sudah hampir jadi, Sen-sen mengucap rasa syukurnya karena akhirnya bisa membangun rumah untuk dirinya sendiri dari hasil kerja kerasnya selama ini. Abis cek rumah, alhamdulillah 1 bulan ke depan akan selesai finishingnya. Setelah itu baru diisi-isi furniture, gak sabar banget pindah ke rumah sendiri hasil jerih payah keringat sendiri. Puas batin rasanya kalau sudah tinggal di rumah sendiri, tulisnya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai atasan yang sudah sangat baik bahkan membantunya dalam mewujudkan impiannya punya rumah sendiri. Tak hanya Raffi dan Nagita, pasangan Sandi Purnamasari dan Juragan 99 juga ikut andil. Ini karena mereka sudah percaya menjadikan Sen-sen salah satu brand ambassador produk skincare milik pasangan asal Malang ini. Membuat rumah ini tentunya juga bukan hal yang mudah. Sen-sen menceritakan pengorbanannya agar bisa membangun rumah impiannya. Selama ini aku kumpulin buat jadi satu tempat tinggal yang aku tempatin nanti. Benar-benar nahan jajan, nahan belanja, dan lain-lain. Hingga jadi satu rumah ini, Masya Allah, bebernya. Di akhir captionnya, Sen-sen kembali mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah percaya padanya. Makasih banyak untuk orang-orang baik. Semoga kalian selalu diberkahi kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin. Ini rumahku, impianku, pungkasnya. Tentu saja cerita Sen-sen pamer rumah baru bikin rekan artis hingga netizen bangga padanya. Meski hanya seorang asisten artis, namun Sen-sen membuktikan bisa sukses secara finansial. Proud, tulis Kiki Saputri. Masya Allah bangga, tulis Sandi Purnamasari. Wah bangga, tambah Fahmi Adityan. Asisten almarhum Olga, setelah Olga pergi lanjut sama Raffi. Kamu baik, makanya kamu selalu ketemu orang baik. Semoga rumah baru selalu membawa keberkahan. Komentar netizen lain. Masya Allah ikut bahagia Sen, hasil jerih payahmu menimbulkan hasil, rumah. Berkah selalu hidupmu dan orang-orang baik terhadapmu, kata netizen lain. Sekilas tentang profil Sen-sen. Dia memiliki nama lengkap Febriansyah, lahir pada 22 Februari 1993. Dia pernah menjadi asisten artis Olga Syaputra, Tara Budiman, hingga akhirnya Raffi Ahmad. Dia pun sudah menjadi asisten Raffi selama 7 tahun. Dari menjadi asisten Raffi Ahmad, nama Sen-sen dikenal publik. Dia bahkan bisa disebut juga selebgram dan seleb TikTok karena memiliki penghasilan di luar kerjanya sebagai asisten artis.